Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi belum selesai melihat pentafsiran ayat yang ke-177 daripada suratul Baqarah. Dan di akhir ayat ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaikahumul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar, yakni beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di hujung ayat ini Allah menyatakan ulaika, merujuk kepada semua orang yang kita sebut sebelum ini dalam ayat ini, bermaksud memberi isyarat kepada semua golongan yang telah disebut, yang telah mengumpulkan semua ciri albir ataupun kebajikan itu. Dan Allah menggelar mereka sebagai alladhina sadaqu, iaitu orang-orang yang benar. Dan kalimah as-sidq ataupun kebenaran itu diberikan sebagai sifat yang bermaksud seseorang ataupun sekumpulan manusia atau siapa sahaja yang kata-katanya bertepatan dengan perbuatannya, kata-katanya bertepatan dengan realiti yang dilihat pada apa yang dilakukan, atau kita boleh katakan dalam istilah hari ini, cakap serupa bikin, bermaksud apa yang dibuat itu sama seperti apa yang diperkatakan. Maka mereka ini adalah orang-orang yang as-sadiqun, iaitu orang-orang yang benar, alladhina sadaqu, yang telah Allah ceritakan secara panjang lebar di dalam ayat yang kita sedang baca ini. Kemudian Allah menyatakan lagi, wa ulaika humul muttaqun, mereka juga, iaitu manusia-manusia, insan-insan yang mengumpulkan sifat-sifat albir dalam ayat ini, humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa. Dan kita faham bahawa bertakwa itu atau takwa itu dari segi bahasanya bermaksud sifat berhati-hati, sifat awas. Dan orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang awas dan berhati-hati daripada apa jua yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sentiasa memelihara dirinya daripada apa jua yang mendatangkan murka Allah dengan mentaati segala perintah Allah, mematuhi segala yang disuruh dan menjauhi segala yang dilarang. Maka ia membawa maksud bahawa semua yang telah kita sebutkan dalam memperihalkan ciri-ciri kebajikan atau albir itu, maka sesiapa sahaja yang bersifat dengan semua itu, maka Allah mengiktiraf mereka sebagai as-sadiquna fi imanihim, orang-orang yang benar di dalam keimanan mereka. Dan pada setiap keadaan dan situasi, mereka sentiasa menjadi orang-orang yang benar. Dan mereka juga ialah orang-orang yang bertakwa, yang melindungi diri mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala dengan sikap mereka, dengan sifat mereka yang sentiasa menjaga, mengawal diri mereka daripada mengerjakan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah muslimin muslimat sekalian, di dalam ayat ini sahaja, dalam ayat 177 ini sahaja, Allah telah mengumpulkan 15 jenis daripada jenis-jenis albir, jenis-jenis kebajikan yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan keredaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan dalam 15 ini dikumpulkan menjadi 3 bahagian, iaitu bahagian yang meliputi kebajikan dalam soal akidah, satu. Yang kedua, bahagian yang menyentuh tentang kebajikan dalam soal amalan. Dan yang kedua, kebajikan yang menyentuh soal akhlak. Kebajikan dalam akidah sebagai contoh telah dijelaskan dengan sempurna tatkala Allah menjelaskan kepada kita tentang keimanan, iaitu keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhirat, kepada malaikat, kepada kitab-kitab dan juga kepada para anbiya. Kemudian dinyatakan pula tentang kebajikan dalam bentuk amalan. Telah dijelaskan juga berkenaan dengan perbuatan memberikan atau menyumbang harta yang disukai kepada golongan-golongan yang memerlukan. Maka sudah pasti perbuatan infak,
perbuatan mengeluarkan harta ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, disumbangkan kepada golongan manusia yang Allah takdirkan berkeadaan memerlukan bantuan, memerlukan sumbangan orang lain, dan semua ini adalah suatu bukti amal salih yang begitu hebat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebajikan dalam bentuk akhlak juga telah dinyatakan, iaitu dengan perbuatan mendirikan solat, menunaikan zakat, memenuhi perjanjian apabila berjanji, bersabar dalam apa jua keadaan. Dan ini semua adalah contoh-contoh utama dalam soal akhlak, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akhlak kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka setelah Allah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada kita tentang kebaikan dan kebajikan yang dikehendaki oleh Allah untuk kita sebagai hamba-hambanya melakukan dengan bersungguh-sungguh, menghiasi diri kita dengan kebajikan-kebajikan tersebut, dengan yang berjumlah 15 bentuk kebajikan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang beberapa hukum, iaitu hukum-hukum berkaitan dengan sikap tentang praktis yang perlu dilakukan oleh umat Islam, yang sesiapa pun tidak boleh terlepas daripadanya. Dan dimulakan dengan hukum-hukum yang berkaitan tentang penjagaan darah atau penjagaan nyawa, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan, memandang tinggi, memandang penting tentang soal pemeliharaan nyawa, pemeliharaan perkara yang begitu bernilai yang Allah taala kurniakan kepada manusia itu. Mari kita lihat pada ayat 178 daripada suratul Baqarah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukum qisas, yakni balasan yang seimbang, dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa, yakni pembunuh, yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, yakni pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik, yakni dalam menuntut ganti nyawa. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu, serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas, yakni untuk membalas dendam pula, maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menyatakan, menjelaskan kepada kita tentang suatu hukum yang dinamakan sebagai qisas. Dan qisas secara mudah untuk kita faham ialah sesuatu hukuman yang serupa yang diberikan atau dijatuhkan berdasarkan jenayah yang dilakukan. Kalau bunuh, dibalas bunuh. Kalau dilukakan atau dipukul, maka dibalas dengan pukulan atau perbuatan melukakan. Dan kalimah qisas itu sendiri menunjukkan bahawa adanya kesamaan, keseimbangan antara hukuman dengan jenayah yang dilakukan. Sementara al-qatla itu adalah jamak, kata jamak kepada qatil, dan qatil ialah orang yang dibunuh oleh orang lain atau orang yang menjadi mangsa pembunuhan. Bermaksud ayat Allah Subhanahu wa taala menyeru, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu dan diwajibkan ke atas kamu melakukan al-qisas yang disebabkan oleh seseorang yang terbunuh, iaitu dengan kamu membunuh orang yang membunuh, maknanya membalas
bunuh kepada orang yang melakukan pembunuhan, kepada pembunuh itu, sebagai suatu hukuman kepadanya atas jenayah yang ia lakukan, dengan meraikan atau mengambil berat tentang kesamaan, tentang keseimbangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sewajarnya kamu membunuh orang yang bukan pembunuh, seperti mana tidak sewajarnya kamu berlebih-lebihan dalam pembunuhan itu. Contohnya dengan kamu membunuh orang yang tidak terlibat dalam pembunuhan, termasuklah kamu membunuh saudara maranya di atas perbuatan orang lain yang membunuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama telah menjelaskan bahawa sesungguhnya qisas itu difardukan atau diwajibkan ketika berlaku pembunuhan secara sengaja, dan ketika keluarga mangsa bunuh itu, mangsa yang kena bunuh itu meminta untuk dilakukan bunuh balas terhadap si pembunuh itu. Berkata Syekh Tantawi, dia kata ayat ini dimulakan dengan seruan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, bagi memperkukuhkan suatu kenyataan bahawa perlunya atau sewajarnya dilakukan, dilaksanakan hukum qisas yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang lebih mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Allah yang lebih tahu apakah yang terbaik buat manusia, termasuklah manusia yang terlibat dalam pembunuhan ini. Bermaksud menjadi suatu gambaran atau manifestasi keimanan yang benar apabila seorang itu sanggup untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditentukan Allah, termasuklah hukum qisas dan lain-lain, bagi memastikan terlaksananya keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan manusia, dan bagi menutup segala bentuk, segala pintu fitnah yang boleh berlaku akibat ketidakstabilan, ketidaktentuan dalam mengadili keadaan ataupun situasi yang seumpama ini. Maka apabila Allah telah menentukan inilah hukuman, inilah cara dan pelaksanaan dalam memastikan berlakunya keadilan, maka sudah pasti segala bentuk, segala proses yang menyokong, segala proses yang boleh membawa kepada pelaksanaan ini juga mesti dilakukan, termasuklah menyerahkan orang yang melakukan jenayah, menyerahkan si penjenayah atau si pembunuh itu ke muka pengadilan, termasuklah juga bersaksi dengan persaksian yang benar dan adil, dan apa juga bentuk dalam usaha untuk menegakkan hukum, termasuklah hukum qisas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanakah bentuknya pelaksanaan ini akan kita lihat dalam sambungan ayat ini insya-Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.